بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai datangnya bangsa Belanda ke negeri Indonesia atau ke tanah Nusantara, yang mana tujuannya adalah untuk mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat kembali mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun, yaitu pada tahun 1568 hingga tahun 1648, telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke negeri Nusantara. Nah, salah satu tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu untuk mencari kekayaan, kemudian monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Di mana Belanda datang pertama kali ke Indonesia yaitu pada tahun 1596, yang ketika itu di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, ketika itu kedatangan Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Ketika itu Belanda datang lagi ke Indonesia dan dipimpin oleh Jacob van Heck, yaitu pada tahun 1598, yaitu berselisih 2 tahun dengan tahun yang sebelumnya. Nah, pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang pertama yang bernama VOC dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kemudian yang kedua, untuk menyatukan tenaga agar dapat menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya yang berada di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya agar dapat membiayai perang melawan Spanyol. Nah, kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Kemudian yang kedua, untuk memonopoli perdagangan. Kemudian yang ketiga, untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Kemudian yang keempat, untuk mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain. Kemudian yang kelima, untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak. Kemudian yang keenam, yaitu untuk memiliki angkatan perang sendiri. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu untuk mengadakan pemerintahannya sendiri. Nah, untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC antara lain sebagai berikut, yaitu Peter Bot, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah antara tahun 1610 hingga tahun 1619 yang terletak di Ambon. Kemudian ada juga Jan Peterson Kon, yaitu Gubernur
Jenderal VOC yang kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Nah, ketika itu Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kalapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di wilayah Nusantara. Namun, Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942 ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Nah, nama Batavia diambil dari nama suku. Batavia adalah sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi Sungai Rhin, yaitu pada zaman Kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan dari suku ini. Nah, Batavia juga merupakan nama sebuah kapal layar tiang tinggi yang cukup besar buatan Belanda atau VOC. Dibuat pada 29 Oktober 1628. Yang ketika itu dinakodai oleh Kapten Adrian Jacob. Nah, tidak jelas sejarahnya entah nama kapal tersebut yang merupakan awal dari nama Batavia atau bahkan sebaliknya. Pihak VOC yang menggunakan nama Batavia untuk menamai kapalnya. Kapal tersebut akhirnya kandas di pesisir Beacon Island, yaitu di Australia Barat. Dan seluruh awaknya yang berjumlah 268 orang berlayar dengan perahu sekoci darurat menuju kota Batavia ini. Nah, Peter Bos yang menjadi gubernur jenderal VOC pertama lebih memilih Jakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan Banten. Karena pada waktu itu di Banten telah banyak kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa lain seperti Portugis, Spanyol, kemudian juga Inggris. Sedangkan Jakarta masih merupakan pelabuhan kecil. Kemudian pada tahun 1611, VOC mendapat izin untuk membangun satu rumah kayu dengan fondasi batu di Jakarta sebagai kantor dagang. Kemudian mereka menyewa lahan sekitar 1,5 hektar di dekat muara di tepi bagian timur Sungai Ciliwung yang menjadi kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang-orang Belanda dan juga bangunan utamanya dinamakan Nassau Huis. Nah, ketika Jans Peterson menjadi gubernur jenderal, ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassau Huis yang dinamakan dengan Mauritius Huis dan membangun tembok batu yang tinggi di mana ditempatkan beberapa meriam. Nah, tak lama kemudian ia membangun lagi tembok setinggi 7 meter yang mengelilingi areal yang mereka sewa sehingga kini benar-benar merupakan satu benteng yang kokoh. Dan ketika itu mulai mempersiapkan untuk menguasai Jakarta. Dari basis benteng ini, pada tanggal 30 Mei 1619, Belanda menyerang Jakarta yang memberi mereka izin untuk berdagang dan membumihanguskan keraton serta hampir seluruh pemukiman penduduk. Berawal hanya dari bangunan separuh kayu, akhirnya Belanda menguasai seluruh kota. Semula Kon ingin menamakan kota ini sebagai Nova Hollandia. Namun di Heron 17, di Belanda memutuskan untuk menamakan kota ini menjadi Batavia untuk mengenang bangsa Bataviaren. Nah, pada 4 Mei 1621, pemerintah Stad Batavia atau kota Batavia dibentuk. Jakarta dibumiratakan dan dibangun benteng yang bagian depannya digali parit. Di bagian belakang dibangun gudang juga dikitari parit, pagar besi dan tiang-tiang yang kuat. Nah, selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650, di mana kota Batavia sebenarnya terletak di selatan kastil yang juga dikelilingi oleh tembok-tembok dan potong-potong oleh banyak parit. Nah, beberapa persetujuan bersama dengan Banten, yaitu tahun 1659 dan tahun 1684,
dan juga dengan Mataram tahun 1652 menetapkan bahwasanya daerah antara Kisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni. Kemudian baru pada akhir abad ke-17 daerah Jakarta sekarang mulai dihuni orang lagi yang digolongkan menjadi kelompok budak belian dan orang pribumi yang bebas. Kemudian pada 1 April 1905 nama State Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia. Kemudian pada 8 Januari 1935 nama kota ini diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia. Kemudian setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia kemudian diganti menjadi Jakarta oleh Jepang untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia yang kedua. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai kedatangan Belanda ke Nusantara atau ke Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.